Oke, selamat datang di channel Mojono Vlog. Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Gratis, nggak bayar. Tapi pada malam ini kita bakal bikin konten yang agak-agak mistis gitu. Kita bakal ke kuburan, kita bakal silaturahmi sama makhluk halus ya. Mungkin karena agak serem juga, jadi makanya kalian subscribe karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke. Kita sekarang lagi nungguin teman-teman karena teman-teman kita lagi latihan kuda lumping. Jadi kita ngopi-ngopi dulu ya enggak? Ngopi dulu. Jadi buat teman-teman semua, santai dulu, guys. Tapi jangan di jeda dulu videonya, terus aja tonton ya kan. Ntar kita bakal ngeliatin mungkin kita bakal ngevlog di kuburan sekitar jam 2 malam. Pokoknya kalian semua subscribe. Oke, kali ini aku lagi ada di Bahar 22. Mau nyoba mau tanya sama pemandu lah, pemandu kuda lumping ya. Oke. Ini alat-alatnya, guys, untuk main. Tuh, guys, itu. Oke, aku baru aja sampai di Pohon Beringin. Sesuai yang di setiap aku bikin, aku bakal buat konten yang agak misterius sedikit. Pada malam ini sekitar pukul 2 malam aku baru sampai di Pohon Beringin ini, yang kata orang-orang itu wah misterius banget. Dan aku juga baru sampai sini dan ketemu sama teman-teman semua, saliman dulu dong. Oke. Okay. Gimana kabarnya, baik ya? Baik, bos. Oke. Okay. Ini dukunnya mana? Kalung dukunnya? Belum ada. Oke. Okay. Dan juga kita masih nunggu teman-teman yang belum datang. Sebelum itu kita mungkin mau berdoa dulu supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dunia, bukan dunia kita. Jadi kita harus meminta perlindungan kepada Allah supaya kita nggak terjadi apa-apa. Oke, ini teman kita datang lagi. Mungkin ini teman kita yang akan interaksi sama penunggu sini ya. Pokoknya kalian semua subscribe dulu. Seharusnya ini rame loh. Kita mau di sana nih. Ini rame loh seharusnya. Ini rame. Kita mau ngambil tindakan pun bisa nih. Mau kemana? Yaudah kita kesana yuk. Mau kemana nih? Ngapain coba di sana? Ayo teman-teman sini. Kita lihat teman kita bakalan ngecek penghuni sini dan bakal kepoin apa aja sih yang ada. Oke, guys, teman kami, guys, kenalin dulu kita. Oke, baru kenalin, nama saya Budi Bagas Prasetyo. Ini guys, kami akan menemani Mojono Vlog. Terima kasih, guys. Pokoknya malam ini adalah malam yang spesial banget buat kita semua. Joko, guys, ini Joko. Ini adalah Iim yang akan nyari informasi tentang penghuni sini. Pokoknya kalian semua sahabat gua banget, bray. Mari kita berdoa sama-sama kepada Allah, semoga kita dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini adalah situasi yang mana mungkin bisa terjadi yang tidak kita duga. Nah, sekarang lagi ambil yang bisa nyari informasi. Oke, jadi mulai ada reaksi. Mungkin sebentar teman-teman, sabar teman-teman, jangan berhenti nonton, terus tonton. Oke teman-teman, mulai masuk, semoga teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di udah mulai masuk. Kita akan mencari informasi. Assalamualaikum. Subscribe. Udah mulai masuk teman-teman.
Aku sendiri masuk. Assalamualaikum. Ojo tani. Assalamualaikum. Pipinya inter pip. Pipi megang inter aja. Inter dikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Yang gini, sembilan tahun yang gini keluar. Jadi dia penghuni sini, guys. Cici, cici apa loru? Apa 1000 tahun yang gini? Oh, 5 tahun yang gini. Oh, yang gini 5 tahun. Dia di sini 5 tahun. Namanya siapa? Kliwon. Nama ini Kliwon. Jadi penghuni sini, guys. Subscribe dulu. 5 tahun di sini. Ada temannya enggak di sini? Ada. Di mana temannya? Tunjukkan sini. Ada temannya, guys. Sana, guys. Ada temannya, guys. Ada temannya. Wah. Ada lewat, ada lewat. Di mana? Warna putih. Ada yang lewat, guys. Ngapa? Di sini kami nggak niat menantang ya. Di sini kami nggak niat menantang. Jadi kami mencari informasi. Jadi kami di sini bukan nyari masalah, tapi kami di sini membutuhkan informasi dari Kliwon yang mungkin bisa membantu kami dalam mencari informasi di sini. Oke. Temannya di mana aja? Asal usul. Nengkini pertamanya apa? Ternyata dia gak bisa ngomong bahasa Indonesia, guys. Bisanya ngomong Jawa. Gak ngerti. Sampean ora ngerti asal-usul nengkini. Berarti sampean pendatang nengkini. Nggih. Oh, anyaran nengkini. Dia baru di sini. Baru di sini. Jadi datang sini karena apa? Gak ngerti ya. Sampean nengkini teko karena apa? Oh, karena enek kancane. Karo kae. Sopo ning kono enek sapa? Kancane sampean. Nggih. Oh, ada kawannya. Jadi ada teman-temannya di sini. Namanya beliau ini Kliwon, tapi di sini ada teman-temannya. Enek piro kancane enek piro? Kawannya ada 3. Enek telu. Kawannya ada 3. Mulai merinding nih, guys. Oke. Jangan ketawa. Ini soalnya nih serius banget. Kalau aku sih gak punya ilmu, guys, cuma ikut-ikutan aja. Coba tanya lagi. Aku gak bisa ngomong Jawa, guys. Tanya dari mana asalnya. Datang. Sampean Sukondi asalnya pertama kali. Sukondi? Oh, kota seberang. Kota Jambi kota seberang apa gimana? Kota seberang, so kota seberang, guys. Kota seberangnya neng mundi. Oh, tengkono. Kota seberang mana, guys? Jambi seberang apa gimana? Kota seberang. Di sini sampean apa? Gawe apa-apa tentang apa? Kok iso melu tekane kene iki? Usul-usule piye? Boleh. Diajaki wong iki apa piye? Oh, dijaki karo caiki. Sampean berarti kon jogo caiki ya. Oh, kon jogo kanca-kancane. Jadi tadi ada yang lewat sini putih-putih, guys. Metu dhewe ya. Nek ditokke noro ya, metu dhewe ya, nggih. 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 Ya. Teman-teman bantu doa biar kita selamat semuanya. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Ini benar-benar capek, guys. Oke. Oke, jadi ini cara menutupnya. Mungkin malam ini bisa berakhir dengan tenang, dengan damai, dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Dan gak ada lagi cerita dendam-dendaman. Oke. Okay.
Oke, malam ini sekitar pukul jam 3. Kita baru aja selesai mencari informasi. Tadi informasinya ada yang kesurupan itu kemasukan setan namanya Kliwon. Kliwon pas juga malam ini, malam Jumat, Jumat Kliwon. Jadi pas banget. Enggak tahu setannya dari mana, katanya dari sini pendatang. Terus dia di sini nih udah 5 tahun di sini, Bray. Jadi enggak tahu datangnya katanya dari kota seberang. Entah kota seberang Jambi atau mana. Jadi enggak tahu katanya kota seberang, dari seberang. Seberang mana tapi enggak tahu. Tapi yang jelas kita sesama makhluk walaupun beda-beda alam, kita enggak boleh saling menghina. Kita harus saling menghormati, enggak boleh kata-kata ada sombong ya. Ya intinya kita enggak pernah nyari masalah sama siapa-siapa. Pokoknya kalian semua sahabat gua banget, Bray. Sampai setan pun sahabat kita banget. Oke lah. Subscribe dulu. Sini ngumpul dulu semuanya. Ngumpul dulu. Semuanya ngumpul semuanya. Joko sini ngumpul dulu. Oke, buat teman-teman semua yang telah mendukung, yang telah mensupport pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih. Nanti lihat aja video ini di channel aku ya. Oke, salaman dulu. Salaman dulu. Loro, Cuk. Salaman dulu. Loro, sakit loro. Joko, ini orang berjasa banget. Berjasa banget nih. Cantik, guys. Cantik, guys. Oke, untuk malam ini tepuk tangan dulu.